Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kakak-kakak dari Sekolah Nasional ingin memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang mamasensi. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Kan katanya nggak semua orangnya nggak sayang. Kenalan aku kenalan. Dari aku ya. Saya Kristina Herawati dari D3 Analis Kesehatan. Pertama-tama, ada yang tahu nggak kanker serviks itu apa? Jadi di sini kanker serviks itu disebabkan oleh virus HPV, human papilloma virus, yang merupakan virus ganas yang tumbuh di daerah atau serviks, yaitu bagian organ reproduksi wanita yang merupakan mulut leher itu masuk ke dalam rahim atau uterus dan liang senggama atau yang disebut vagina. Nah, ini ada faktor risiko pertama yang menyebabkan kanker leher rahim. Yang pertama, ketika akan mulai melakukan aktivitas seksual usia muda 6 dari 20 tahun. Terus yang ketiga, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan. Jadi hati-hati ya, suka berganti-ganti pasangan tuh yang berganti-ganti cowok. Kalau pacaran diturutkan kesehatan dulu. Ayo tadi tapi ada banyak siapa? Yang pertama kan ini bunga, tapi ini belum pasti kalau artinya bunga atau sedikit sama. Ada nyeri punggung. Terus yang ketiga ada keluar darah setelah hubungan seks. Keluar cairan dari vagina yang tidak normal karena kejadian berbisa. Terus ada pendarahan setelah menopause. Artinya menopause kan kalau udah menopause kan gak bisa lagi ya. Masih luar biasa lagi. Terus mens tidak teratur. Menggunakan sistem yang terbaik di objek.
PLTN. Tes yang paling sederhana, jadi tes PAPSMET teknik itu. Ya, sampelnya ini nggak usah membawa laboratorium, kita hanya menggunakan sebuah atau saja mengkoreksi IHS. Kayak terapi kapan-kapan.